Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk penggunaan Microsoft Project, ini adalah interface untuk Microsoft Project 2019. Sekiranya awak gunakan luas version sama ada 2016 ke 2010, tak ada masalah. At the end, tujuan kita tetap sama, kita nak dapatkan dia punya S-curve, sama ada physically S-curve ataupun financially S-curve. Supaya kita dapat tracking di manakah kita nak track untuk samakah dengan kita punya jadual, jadual asal. Contoh, kita punya projek sepatutnya tamat pada sekian-sekian tarikh. Adakah kita akan dapat tarikh yang kita tetapkan? Okey, itu yang pertama lah. Seterusnya, dalam subtopik ini, kita juga terdapat assessment awak lah, di mana assessment yang melibatkan individu. So awak kena betul-betul faham macam mana penggunaan Microsoft Project ini daripada mula hingga akhir. Sebenarnya kita boleh daripada sini, selain daripada tracking, kita boleh assign resource. Setiap resource yang ada, dan sebelum ni kita belajar dalam chapter ketiga, di mana kita boleh assign resource untuk material, kita boleh assign resource untuk individu, kita boleh assign resource daripada financially sekalipun. So kita boleh assign resource semua ni sebenarnya dalam Microsoft Project. Tetapi saya cuba ringkaskan supaya awak lebih mudah faham, dan at the end of this topic, awak kena tahu macam mana nak gunakan. Kalau kita betul-betul explore, kita boleh tahu semula. Kita nak tahu at the end, kita nak tahu macam mana kita nak gunakan Microsoft Project ni. At the end, kita boleh detect macam mana tracking dan sebagainya. So sebenarnya Microsoft Project ni tak semestinya digunakan oleh civil engineer, tak semestinya digunakan oleh project manager. Semua orang boleh guna, semua orang boleh guna. Contoh, dalam management sendiri pun boleh guna. Contoh, apa lagi, dalam business pun boleh guna. Contoh, awak dalam FYP awak pun awak gunakan juga kalau perasan. Cuma awak tak gunakan Microsoft Project, tapi konsep dia dari segi konsep asalnya, sebelum kita masukkan Microsoft Project, awak dah gunakan bacat, di mana awak tentukan sepanjang awak buat FYP tu berapa lama untuk awak hantar introduction dan sebagainya sehingga awak finish your project. Sama juga konsep di sini. So kita ada timeline kita. So macam mana kita letakkan insert work kita sampai kita dapat kita settlekan projek tersebut lah. Okay, so tanpa membuang masa, okay, kita teruskan untuk kita produce Microsoft Project ini daripada mula hingga akhir projek. Cuma saya ingatkan, saya akan lebih refer modul awak supaya awak tidak pening untuk lihat, dan awak mudah untuk refer semula untuk di kemudian hari. Okay, so first, saya cuba terangkan satu persatu, dan sekiranya tak faham, awak boleh, macam biasa, awak boleh beritahu saya semula di dalam kelas ataupun awak boleh PM saya lah. Okay, firstly, awak kena pergi kepada file. Okay, awak pergi kepada file. Awak pergi kepada file, and then ni adalah button file. And then pergi kepada file, and then awak cari button option. Awak cari button option. Kat sini button option. Alright. Lepas tu awak klik button option, and then dekat sini ada beberapa interface yang ada lah. Ini display dia. Dia ada general display, schedule, proofing, save, language, advanced sampai bawah sekali. Okay, ni yang paling penting awak perlu tukar kepada, alright, dia punya display dulu. Display. Okay, cuba kita klik display. Ini adalah display yang ditunjukkan ataupun interface yang ditunjukkan untuk ikon bagi display lah. Okay, so kat sini ada calendar type. Ini tak perlu tukar. By default, kita guna Gregorian calendar. And then, yang paling penting dekat sini, kita perlu tukar currency dia. Dekat sini, currency dia menggunakan USD. Kita janganlah guna USD kan. Kita perlu menggunakan MYR. Kita type sini M. Dia akan keluar dekat sini. Kita search sampai dapat MYR. MYR bermaksud Malaysian Ringgit. Dekat sini, kita bolehlah nak tukar satu ke depan dan sebagainya. Tak ada masalah. So, by default, pastikan awak tukar kepada MYR. Ada yang dah automatically tukar. So, tak ada masalah. Okay, seterusnya, awak pergi kepada yang dipanggil schedule. Dekat mana schedule? Dekat sini. Okay, awak pergi kepada schedule, and then awak klik pada schedule. Selepas itu, okay, dekat sini ada beberapa yang awak kena faham sikit lah. Okay, dekat sini awak kena faham sikit di mana dia buat pekerjaan yang dekat site adalah bermula pada hari Ahad. Dia start
Okay, physically ya, ni tak ada masalah lah. Maksudnya bulan memang kita start pada Januari sampai Disember kan. Okay, dia kerja dekat sini, dia start sehari hari Ahad. Okay, dia start hari Ahad. Okay, kalau kita nak ubah pada Senin, kita start pun boleh. Ubah rasa kita start pun boleh, tak ada masalah. Kalau macam ni, kalau dia start hari Ahad, bermaksud hari Khamis dia habis. Sebab dia dalam ni, dia default, dia kerja adalah selama 5 hari dalam seminggu. Macam kita kerja lah. Macam saya kerja lah. Maksud saya, macam saya kerja 5 hari seminggu. Okay. Kalau kita nak ubah kepada hari Senin, contoh hari Sabtu kerja separuh hari sampai pukul 12, boleh tak boleh? Jawapannya, boleh sahaja. Nanti saya tunjukkan macam mana. Alright, dekat sini kena tahu kita kerja 8 jam dari pukul 8 hingga pukul 5. Dalam seminggu, kerja 40 jam. Dalam sebulan, kita kerja selama 20 hari. Okay. Yang paling penting, yang ni contohlah saya set pada hari Isnin lah kita start kerja kan. Basically, ada kasat memang hari Isnin tu kita start kerja. Hari Ahad memang cuti. Okay, so new task created. Okay, kalau new task created ni, kalau boleh, pastikan awak telah menukarnya daripada manually schedule, awak tukar kepada auto schedule. Pastikan tukar kepada auto schedule. Sebab apa? Sebab bila auto schedule, awak boleh tahu, awak boleh linkkan antara predecessor awak. Macam mana nak buat, kita akan terangkan nanti. Okay, so dekat sini daripada manual, awak klik saja dekat sini, boleh tukar kepada auto. Pastikan auto. Kalau tengok manual, kalau tengok kat sini, sebab kita klik OK lagi, dia masih manual kan. So kita pastikan kita klik auto lah. So dekat sini dah auto dan kita perlu klik OK. Bila OK, dekat bawah ni, dah auto kan. Dekat bawah ni dah auto. So tak ada masalah. Alright, seterusnya, okay, seterusnya adalah selepas kita tukar kepada option tadi, kita pergi kepada project. Okay, kita pergi kepada project. Okay, project. So klik project. Klik project, kita akan tukar dua benda. Yang pertama, kita akan tukar pada project information, dan yang kedua, kita tukar kepada change working time. Macam mana kita nak ubah? Apakah project information? Apakah change working time? Alright. Untuk project information, okay, project information adalah informasi bagi projek kita. Di manakah kita mula, bilakah kita mula, dan sekarang ni tarikh kita berapa hari bulan. Boleh tak kita tukar current date? Kalau bukan sekarang, boleh, tak ada masalah. Contoh, saya memang nak start 22 bulan 12, 20. Tapi start date takkan 2009. So, kita contohlah kita nak start tu pada awal tahun, iaitu 1 bulan 1 2021, sebagai contoh. Kalau kita nak search ni satu-satu, tekan anak panah ni lambatlah sebab 2009 kan. So kita nak start 2021, kita tekan dulu today. Sekarang ni tarikh sekarang, and then kita hanya pergi kepada Januari dan kita klik 1 bulan 1 2021. Pastikan yang ni kena pastikan betul lah. Sebab nanti kalau tak, tarikh kita akan berbeza. Pastikan sama dengan saya kan. Okey, seterusnya, ini kita dah set up dan kita hanya perlu klik OK. Alright, seterusnya saya kata tadi, kita akan pergi kepada change working time. Kita akan ubah waktu bekerja ataupun kita ubah. Kalau contoh, hari tersebut ada cuti, kita boleh ubah. Alright, macam mana nak ubah? Kita klik pada change working time. Ini adalah interface ataupun yang ditunjukkan untuk bagi change working time. Alright. Dekat sini, okay, dekat sini kita nampak ada satu bentuk kalender. Di mana kalender ini menunjukkan ada 5 hari kita bekerja. Okay, dekat sini ada 5 hari kita bekerja. Kalau tengok dari segi sini, dari segi kalender ini, dari segi Monday until Friday, ada 5 hari kita bekerja. Dan 5 hari bekerja tu ada juga kita nyatakan dekat sini daripada jam berapa hingga jam berapa, iaitu dari jam 8 hingga pukul 12, dari jam 1 hingga pukul 5. Di mana pukul 12 hingga 1 tu adalah waktu rehat. Okay. Tapi saya kata tadi, boleh tak kita nak ubah kepada 6 hari bekerja? Jawapan dia boleh. Okay. Sebelum tu, saya nak nyatakan juga, dekat sini ada lagi satu benda yang penting, iaitu kena isi table ni. Table ni untuk apa, cik? Table ni adalah untuk kita isi cuti-cuti yang ada di site. Contoh, 1 bulan 1 kita start. Tapi bolehkah kita start 1 bulan 1 sedangkan dia tahun baru? Ada site yang kita ambil cuti, ada site yang tak ambil. Contoh, saya nak ambil cuti. So, saya perlu tulis sini tahun baru. Okay. So, ni adalah benda penting. Nanti saya ubah balik hari cuti ni. Okay. Contoh,
dekat sini adalah kita ubah kepada tahun baru. Ini hari cuti. Contoh, hari cuti pada tahun baru, kita start projek kita adalah 1/1/2021. So, janganlah buat pada tarikh hari ni. Ha, okay? Pastikan tarikh yang betul. So, 1/1/2021. Okay? So, kita akan lengkapkan semua tarikh-tarikh cuti yang keberangkalian yang boleh cuti dekat site. Okay? Okay, seterusnya, bila saya dah isi semua cuti-cuti yang ada, contoh dekat sini, saya isi Tahun Baru Cina, Hari Pekerja, Aidilfitri, Hari Raya Haji, Merdeka, Hari Malaysia, Deepavali dan juga Christmas. Ini contoh sahajalah. Kalau awak nak buat lain pun boleh, tak ada masalah. Ini contoh kalau kita setkan cuti macam ni. Contoh, kalau saya set biasa 2 hari adalah Hari Raya Cina dan juga Aidilfitri lah. Yang lain semua 1 hari. Ada set yang ambil cuti, contoh Hari Malaysia dia ambil, ada yang tak ambil. Ini terpulang pada site. Ini contoh saya buat. Alright. Seperti saya kata tadi, contoh saya nak buat hari Sabtu tu saya kerja. Dekat sini, kalau perasan dekat sini. Sorry ya. Okay, kalau perasan dekat sini, hari bekerja dia adalah selama 5 hari. Contoh daripada Monday hingga Friday. Okay. So, macam mana saya nak ubah hari Sabtu tu saya kerja juga. Tapi, saya kerja tu separuh hari, iaitu daripada pukul 8 sampai pukul 12 sahaja. Kalau macam ni, 8 hingga 12, 1 hingga pukul 5. Kalau antara Isnin hingga Jumaat. Tapi, Sabtu ni saya nak kerja. Sabtu ni rajin saya nak kerja. Contohlah, untuk set saya ni. Biasakan saya kerja separuh hari kalau Sabtu kan. So, macam mana saya nak buat? Cara dia, okay, awak pergi dekat works week ni, ataupun dia panggil work week lah, betul lah, work weeks, and then dekat sini ada default NA untuk start dan juga finish. Okay, kita perlu ubah dia. Macam nak ubah? Okay, contoh dekat sini kita nak ubah, kita pergi kepada detail lah, kita pergi kepada detail. Kat sini ada detail kan. So, kita pergi pada hari yang nak kerja adalah, contohlah kalau contoh kita pergi hari biasa. Hari biasa, dekat sini dah tulis dah. Pukul 8 hingga pukul 5 dah ada kerja. Ni by default. Okay, contoh hari Sabtu ni. Tengok hari Sabtu kosong kan. Dia tak ada bekerja. Kita boleh ubah dekat set days this specific working time. Alright. So, dekat sini contoh from berapa? Pukul 8 hingga pukul 12 PM. Kan? Contoh hingga 12 PM. So, klik OK. Okay, kalau awak nampak dekat sini, kalau awak perasan dekat sini, dekat area sini, dia dah berubah. Di mana hari ini dia kerja juga. Tapi kalau saya klik betul, tengok, dia kerja dia adalah pada jam 8 hingga 12 saja pada Sabtu. So, contohlah ni kalau kita nak buat Sabtu, kita kerja separuh hari. Okay, and then selepas itu, awak dah isi semua cuti dan sebagainya, and then awak perlu klik OK. Okey, seterusnya adalah kita isi task name dekat kolom ini. Task name apa dia? Task name adalah kerja yang awak lakukan dekat site ataupun aktiviti yang dilakukan dekat site. Kan? Biasanya kerja-kerjalah apa yang awak lakukan. Contohlah, saya bagi contoh. Okey, contoh. Awak isi dulu. Contoh, ada kerja site preparation. Contoh kan. Sebelum kita buat yang betul. Ni adalah contoh kerja awak dekat site. Okay, and then contoh awak buat excavation, ni kerja. And then, apa lagi? Kita buat untuk beam and column, beam and slab lah. Sebab bahagian bawah dulu kan. And then, baru beam slab. Lepas tu kita pergi pula dekat superstructure dia. Dah buat superstructure untuk column. Untuk column. And then, ini bagi contoh. And then, baru kita masuk contohlah untuk kerja-kerja brick masonry. Kan, untuk kerja-kerja ikat bata dan sebagainya, masonry. Okay, so seterusnya sehingga contohlah sehingga TNC, contohlah sehingga TNC. Ini adalah aktiviti-aktiviti awak kena nyatakan satu persatu. Kalau boleh ia perlu by sequence. Kalau tak by sequence boleh tak? Tak ada masalah, sebab at the end kita nak linkkan antara bawah dan atas. Kalau boleh biar task name ni by sequence supaya kita senang nak linkkan. Sebab maksud link tu adalah kita nak sambungkan. Contoh, lepas preparation, kalau boleh dia jatuh bawah excavation selepas dia. Boleh tak kita letak excavation kat bawah, beam slab kat atas? Boleh, tak masalah. Nanti
Cuma masalahnya yang buat ni lah yang masalah. Nanti awak yang pening. Mana satu nak kita linkkan, mana satu kita nak jadualkan untuk work tersebut. Alright. So itu adalah task name. Tapi task name yang kita refer adalah task name yang ada dalam buku awak. Okay. Ini adalah task name yang ada dalam buku awak kan. Pastikan awak tengoklah yang saya dah bagi nota tu. Dan ni ada 23 aktiviti lah. Ada aktiviti daripada segi projek membina 2 blok asrama KKTMC Gading sehingga testing and commissioning kan. Ada beberapa aktiviti dan aktiviti-aktiviti ni adalah aktiviti yang berlaku dekat site. Okay. So bila berlaku dekat site bermaksud semua ini adalah aktiviti yang akan kita buat kan. Sama ada dia adalah segi documentation, sama ada dia akan berlaku dekat site, semua kita boleh nyatakan dalam Microsoft Project. At the end, kita nak pastikan projek itu yang paling penting adalah mengikut penjadualan yang kita rancang. Sebab tu Microsoft Project ni bagusnya kita boleh rancang dulu. Okay, kita expect sepatutnya projek ni dengan sekian size, dengan sekian peralatan kita ada, dengan sekian machinery yang ada, dengan sekian pekerja yang ada, pastikan dia boleh siap pada 1 tahun contoh. Kalau lebih, kita boleh tengok balik, oh kenapa lambat, oh mungkin masa concreting tu lambat sebab bahan sampai lambat contoh, ataupun lori siput datang lambat, kita menyebabkan ada contoh lori siput tersebut tak boleh supply pada tarikh yang kita nak kan, kita menyebabkan drag. So kita boleh tengok balik, tu bagusnya kita gunakan Microsoft Project. Alright. Dekat sini, kalau pasan yang saya tulis tadi, dekat sini walau pasan warna biru ni, ini adalah bacak dia. Tetapi dekat sini semua serata sahaja. Sebab apa? Sebab kita tak start apa-apa projek lagi. Dan kalau tengok dekat sini, duration pun dia tanya, satu hari ke? Dia tanya balik kita pula kan? So kita kena nyatakan berapa hari. Dan saya akan terangkan juga macam mana kita nak dapatkan sebenarnya. Contoh excavation ni sebenarnya berapa hari yang sesuai. Dia ada pengiraan sebenarnya kalau ikut yang sebenarnya. Tapi untuk konsep awak, saya akan terangkan juga dua-dua part, sama ada kita nak kira dan juga macam mana kita nak by expert judgement kan. Maksudnya kita dah lama pengalaman dekat site, so kita boleh masukkan terus berapa nilai untuk duration. Okay. Seterusnya adalah kita nak masukkan task name yang kita telah buatlah tadi ataupun ada dalam buku lah, dalam modul. Okay, so macam mana kita nak isi? Firstly, sebab yang ni tadi contoh saja, kita padam dulu. Macam mana nak padam? Okay, pastikan jangan bentuk macam ni lah. Ada anak panah macam ni. And then baru kita select semua. And then baru kita tekan delete. So dia akan padam. Kalau kita nak drag pun sini boleh drag lah. Okay, tak ada masalah. Dia ada resource ni dan sebagainya. Okay, so aktiviti pertama adalah kita punya tajuk besar tadi, iaitu projek membina 2 blok asrama KKTMC Gading. Dan pastikan juga seperti saya kata tadi, kadang-kadang ada student dia terlupa untuk lihat balik sebenarnya di dalam task mode yang manual ataupun dalam bentuk schedule. Kalau kita dah option daripada tadi, daripada awal tadi kita dah ubah, tak ada masalah. Kalau contoh kadang-kadang kita gatal tangan dan sebagainya, kita tengok tak kisahlah yang tu, tak boleh. Kalau manual dia akan berbentuk macam pin ni, macam screw ni kan, macam pin ni. So pastikan dia berbentuk, kalau tengok kat sini dia punya bar pun lain kan, dekat bar dia pun lain kan? Dekat bar dia berbentuk macam ni. Kalau contoh tengok kan, dekat hujung-hujung ni ada biru kecil, biru kecil ni kan, biru kecil, biru kecil ni. Dan kalau contoh kita buat pada auto, auto biasa dia tengok kosong. Nanti saya tunjukkan kenapa dia macam ni, dan macam ni kita nak link kan. Masuk link tu, kalau faham lah, masuk link tu kita nak sambungkan kerja. Contoh daripada kerja satu kepada kerja yang kedua, daripada work satu pada work kedua. Contoh contoh daripada site clearing, macam ni kita nak masuk, kita buat pula site office. Kita nak link kan, macam nak link kan. So saya akan tunjukkan nanti. Alright. So seterusnya kita akan lengkapkan semua task name berdasarkan modul awak tadi. Dan task name tu sebenarnya kita boleh dapat daripada BQ juga, tapi biasanya contractor atau project manager dia akan ringkaskan berdasarkan pemahaman dia. So bagi at the end dia nak tahu projek tu boleh siap bila lah. Okay.
Then saya dah isi semua task name tadi. Ada 23 daripada projek membina 2 blok asrama. And then sehingga testing and commissioning. Saya akan tunjuk juga macam mana kita nak susun dipanggil apa yang dipanggil work breakdown structure. Kita nak susun macam mana dipanggil work breakdown structure. Okay. So, seterusnya kita akan buat satu part yang dipanggil WBS. Apakah WBS itu? Ia adalah satu komponen untuk projek yang mana dalam sistem engineering dia bahagi kepada komponen yang lebih kecil. Contohlah, komponen besar dia adalah tajuk dia lah, projek membina 2 blok asrama. Contoh, satu adalah projek membina 2 blok asrama ke KTMC Gading. 1.1 adalah letter of award, di mana 1.1 adalah komponen kecil dia. Lepas tu 1.2 preliminaries. Contoh, paling mudah awak nak faham lah kan, benda ni contoh macam awak buat awak punya thesis kan, ada introduction dia, ada sub-subchapter dia, ada macam subchapter jugalah. Tapi kita dalam ni kita nak kita nak pembahagi komponen-komponen, contoh komponen besar daripada projek tersebut, apakah komponen-komponen lain yang ada ataupun kerja-kerja lain yang ada dekat construction tersebut, supaya kita nampak. Contoh kalau thesis awak kan, awak buat kan, contoh FYP awak, awak buat yang pertama adalah apa, introduction bawa introduction 1.0, ada 1.1 apa dia, 1.2 contohlah objektif awak, 1.2 significant of study, 1.3 limitation of study contoh. So dia ada anak-anak dia, sama juga dengan ni. Sebab tu kita nak bahagi dia punya work breakdown structure. Alright, macam ni kita nak buat, ada beberapa kaedah kita nak tambah dipanggil work breakdown structure. Macam mana kita nak tambah? Yang pertama, cara dia adalah kita kena klik dekat task name ni. Sebab apa saya klik dekat task name ni? Tujuannya saya nak tambah kolom. Nak tambah kolom pada kiri saya. Itu ada kiri, belah kiri. Kalau saya klik pada duration, saya nak tambah pada kiri. Bermaksud lepas task name, ada kolom WBS, ada kolom duration. Sekarang ni saya nak tambah kolom WBS di sebelah kiri saya. Cara dia, ya, ada beberapa cara. Cara pertama, saya kena klik kanan. Klik kanan and then saya pergi kepada insert column. Sini ada insert column. Tengok, dia akan tambah belah kiri. And then saya type WBS. So, saya enter. Right? Ataupun, salah satu lagi cara adalah dengan saya pergi dekat, okay, saya pergi dekat format. Okay, saya klik format. And then dekat sini, awak perasan ada insert column. Okay, awak klik saja sini, insert column, sama juga. So, awak boleh klik WBS. Okay, sekarang ni kita ada WBS tapi nilai dia 1, 2, 3 sampai 23. Betul ke? Jawapannya tidak. Tapi encik kata ada tadi 1.1, 1.2, mana encik? Nanti dulu. Sekarang kita akan tunjukkan. Okay. So, daripada sini, okay, satu adalah kepala tajuk yang besar dan sehingga 23. Okay. So, yang ni tak logik lah kalau kita buat WBS ni 2 sebab 2 dah tajuk lain pula. Macam kita buat dalam thesis. Takkanlah introduction nak sama dengan literature review. So, tak boleh. So, macam mana kita nak pisahkan? Cara dia adalah, contoh kita nak jadikan letter of award ini, memang letter of award ni bawah, jatuh bawah kepada projek pembina 2 blok asrama ni. Dan pastikan semua ni 1 point. Dia tak boleh jatuh kepada 2 point berapa sebab dia masih satu ni adalah kepala tajuk yang besar. Okay. So, mesti kita jadikan letter of award ni 1.1. Kita pergi kepada task dekat sini. Kita pergi kepada task. Okay. And then awak klik task. And then awak cari satu button seperti ini. Dia ada anak panah ke kiri. Belok kiri kan. Ke kiri dan juga ke kanan. Macam mana kita nak tekan dia? Kalau kita nak jadi dia lebih sub, maksudnya 1.1.1.1.1.1.1 kan, makin banyak kan. Maksud kita perlu klik dia ke kanan. Ke kanan, makin lama makin kecil kan dia. Okay, so 1.1. Kalau contoh kita nak jadikan prelim ni 1.2, klik satu lagi. Kalau nak jadikan dia jatuh bawah letter of what, klik lagi satu. So akan jadi 1.1.1.
dan seterusnya. Okay. So, seterusnya saya akan siapkan dulu. Okay. Saya dah siapkan sehingga 23. And then, kalau awak lihat sini, saya hanya pastikan dia semua satu kat depan. Sebab apa? Satu ni tetap pada tajuk yang besar, iaitu projek membina 2 blok asrama KKTM Sekading. Boleh tak saya buat ni nombor 2? Jawapan ni boleh juga, konsesyen ni 2. Tapi akan jadi susah sikit lah kita nak bahagikan. Biar kita jadikan dia satu kepala tajuk yang besar. So nanti dia akan kira, contohlah kalau kita jadikan ni 2 pada konstruksyen, dia akan mati kat sini saja nanti kira. So tak nak kan. Nanti contohlah ni 2.1, 2.2, tak nak. Saya nak pastikan semua atau calculation dia, hari dia akan jatuh pada projek membina 2 blok asrama ni. So duration ni dia akan totalkan. Dan bila yang dia totalkan, dia akan bold lah. Perasan bold bermaksud tulisan dia jadi gelap sikit ataupun bold kat sini kan. Dia auto. Yang ni saya tak buat pun, dia auto. Kalau perasan, contoh kalau dia ada anak dia, dia akan jadi bold atas. Contoh prelim ada anak dia initial, prelim ada anak atau kerja awalan ni ada anak dia initial, 1.2.2 pre-construction ada anak dia. Melainkan contoh dia 1.2.3 dia tak ada anak recurring. Contoh recurring ni kerja-kerja yang berulang, contoh program report. Ni saya terangkan nanti, saya akan terangkan satu-satu setiap aktiviti ni. And then post-construction, construction blok A, and then ada blok B contoh. Tapi ini kita ringkaskan sebenarnya. Dekat sini dia tulis blok A kerja tanah, blok B kerja structure, blok A kerja tanah, kerja structure, architect, M&A, external. Sebenarnya dalam BQ sebenarnya dia detail kerja tanah tu dia buat apa, kerja structure dia buat apa, kerja architect dia buat apa, kerja M&A dia buat apa. Lepas tu saya kata ia terpulang kepada project manager tu, dia nak buat macam mana. Kalau dia nak tulis semua by BQ boleh juga, tak ada masalah. Tapi dia punya tu akan jadi lebih panjang. Okay. So seterusnya awak kena tahu juga berkenaan dengan milestone, dipanggil milestone. Apakah milestone? Milestone ni adalah milestone ni sesuatu apa, tarikh milestone. Maksudnya contohlah saya beritahu, contoh kalau awak tak perasan pada yang bold ni, pada yang bold ni kita akan dapat dia punya summary untuk tarikh tersebut kan. Sebab tu dia bentuk dia macam ni, dia tak ada bar. Kalau perasan ni ada bar, ni ada bar dia. Kalau ni ada bar dia untuk kerja initial. Contoh, kalau contoh paling mudah, awak tengok pada 1.3. Yang ni biasa awak buat. Contoh 1.3 construction, awak faham kan construction. Tapi dalam construction ada 2 blok yang berbeza. Blok A 1, blok B 1. Blok B dia boleh dia boleh jumlahkan semua ni, external work, kerja tanah semua dia boleh jumlahkan kan. Daripada kerja tanah ni sampai bawah ni dia jumlahkan berapa hari dan dapat kat blok B. Sama juga dekat sini, dia campurkan dua, dapat dua-dua. So construction ni dia akan jumlah semua berapa hari kat sini, and then kat sini akan keluar terus, keluar terus tarikh berapa sebenarnya construction untuk blok A dan blok B. Dia akan keluar tarikh. Yang ni kita belum linkkan predecessor dia lagi. So saya nak beritahu dulu masuk milestone tu dulu lah. Di mana kita akan tentukan milestone kan, bahasa Melayunya adalah kita milestone juga adalah satu tools, satu tools yang kita gunakan dalam project management ni, ataupun Microsoft project ni, untuk kita mark, specify untuk point sepanjang timeline tu. Contoh kita nak mark untuk projek tersebut siap bila. So ni ada dia punya milestone dia. So kita dapat tarikh dia sebenar. So kita dapat timeline dia sebenar. Okay. Okay, kalau awak perasan juga dekat atas ni ada juga button milestone dekat sini. Kalau perasan lah, ada button milestone dekat sini. Kenapa tak guna cik? Ada guna dia. Contohlah paling mudah, kalau katalah nampak betul-betul dia punya milestone, ada dua cara. Satu tadi kita nak tentukan, kita jumlahkan. So salah satunya adalah kita tengok kat sini jumlah dia berapa hari untuk construction, contoh blok A dan blok B. Salah lagi satu cara, contoh kita betul nak milestone dekat kerja tersebut. Contoh tengok testing commissioning lah, saya buat yang last. Contoh kita nak milestone untuk testing commissioning, so saya tambah dekat sini. Saya klik dekat testing commissioning, saya klik milestone sini. So dia akan ada satu new milestone. Sekarang ni tarikh dibuat 1.11.1 lah, sebab kita tak linkkan lagi. Kalau kita linkkan dia akan dapat tarikh sebenar. Tapi contohlah sini adalah 1.4 contoh kan. Kalau contohlah ni lah untuk milestone bagi testing and commissioning contoh.
So bila kita dapat milestone ni, so kita akan dapat tarikh untuk testing exemption ni macam mana, apa dan bila. So kita akan dapat tarikh dekat sini. Ni contoh, kalau kita guna ni pun boleh. Okay, lagi satu saya lupa nak beritahu, kita boleh juga, ni saya escape dulu lah, Ctrl Z dulu, nanti kita keliru. Kita balik kepada default lah yang asal kita buat tadi. Dan contoh, kalau kita tak tulis tarik, tak tulis dia punya tajuk tadi, kita boleh juga tekan ni. Kalau pasal ni, sini saya tulis, kita tulis projek membina, and then kita indentkan semua. Salah satu cara lagi adalah dengan saya tekan summary. Macam mana? Okay, saya pergi dekat button summary ni, pergi summary, and then saya klik summary. Alamak, kejap ya. Okay, so contoh dekat sini saya klik summary. So dia ada new summary task. Okay, so dia akan summary kan, bermaksud ni yang paling tinggi, yang paling atas. So dia akan summary kan semua. Tapi ADI kita ingat tadi dah buat kan. So kita Ctrl Z saja. Dia banyak cara sebenarnya gunakan Microsoft Project ni. Okay, seterusnya, okay, saya nak menerangkan macam mana kita nak dapatkan recurring yang saya cerita tadi. Recurring adalah kerja yang berulang, tetapi kerja berulang kat sini contoh tiap-tiap bulan kita nak dapatkan progress report dekat site kan. So kita nak dapatkan progress report, kita kena buatlah kerja-kerja recurring. Alright, kerja-kerja yang berulang. Macam mana kita nak buat? Sebenarnya tak boleh tulis macam ni, tulis recurring ni, tapi adalah dengan cara kita pergi dekat kawasan atau power mana yang kita nak recurringkan, kat mana-mana, kalau bawah pun boleh juga, tak salah, tapi kat sini saya dah susun kat atas. So tidak boleh tulis macam ni lah. Sebenarnya dengan cara awak pergi dekat recurring yang asal tadi, okay, dia nak jatuh bawah site office, lepas site office awak pergi dekat task, dekat sini ada task. Dekat sini ada task, and then awak klik task ni yang biru comel ni, and then awak klik kepada recurring task. Dia akan scroll satu pop-up macam ni lah, recurring task information. Okay, task name dia adalah, awak tulis recurring task. Okay, recurring task. Right, so basically kita akan buat meeting selama satu hari kan. Dan kita akan buat secara monthly. Weekly ke boleh ke? Boleh, tapi biasanya dalam site biasa kita buat monthly lah. Alright, and then yang ni days, maksud dia okay, maksud days adalah berapa bulan lah, berapa bulan. So biasa contoh kita biasa buat 25 bulan setiap 1 bulan. Contoh bermulanya 1/1/2021, end date kita cadang buat projek ni selama setahun contoh. So dalam setahun kita kena pastikan dia habis juga dalam setahun. So contoh kita nak habiskan dia pada 31 hari bulan Disember. Contohlah kan, 31 Disember 2021. So klik OK. And then dekat sini dia tanya, 3 of 12 recurring tasks will occur during non-working time. Okay, dia nak beritahu contoh, kalau kita buat recurring task untuk setahun, bermaksud ada 12 laporan ataupun progress report yang kena hantar. Sebab setiap bulan satu kan. Tetapi dia kata dalam masa 12 tu ada 3 hari yang contoh 25 hari bulan tu jatuh pada hari bercuti, jatuh pada hari rehat lah. So tak boleh buat meeting. So dia buat macam mana? So kita, dia akan reschedule balik. Contoh kalau jatuh pada hari Ahad, dia akan jatuh, dia akan buat meeting pada hari Isnin. Dia akan lompat sahajalah, dia auto. So saya akan klik yes. Dia akan keluar macam ni. Contoh kat sini 20, kalau kat sini dia tak ada, okay, kalau tak nampak kan sini. Okay, kalau macam ni awak scroll kan, awak nampak dia macam ni. Kalau pasan, okay, dia macam ni lah. Apa maksud ni? Okay, recurring task ni dia nak tunjukkan. Okay, contoh pada recurring task pertama dia akan buat pada 25/1, recurring task kedua 25/2. Tapi ada juga yang tak 25 hari bulan. Contoh dia buat pada recurring task 12 ni 27/12, sebab 25 tu cuti kan. 25 kan hari Christmas kita dah set tadi. So 27 dia buat pada 27. So contohlah.
So ni adalah lari pelintas. Okey, disebabkan kita dah buat tadi, so ni boleh tutup. Kita boleh buka dan tutup. Okey, sebab kita buat lari pelintas tadi, so kita perlu delete sajalah. Sebab tadi kita nak buat contoh, kalau tak saya nanti awak yang pening. Sebabnya kalau saya tambah kemudian awak yang pening. So saya delete sini, kering. And then saya delete sahaja. Macam nak delete tadi, saya ulang lagi. So saya pergi dekat kalau penting, yang penting dekat 8 macam nilah. Then saya klik kanan, delete. Saya tekan delete terus pemulih pun tadi. Alright. So saya dah siapkan untuk recurring task, and then ini adalah aktiviti dia lah. Okay. So okay. Ini memang kecil sikit, sekarang ni kita tak sambung mana-mana lagi. Okay, dan dia tak ada sambung mana-mana, dan kita tak ada nampak link antara setiap projek lah, setiap aktiviti lah. Okay, untuk aktiviti ni mudah. Yang paling penting awak kena tahu kenapa saya susun macam ni. Kena tahu kenapa saya susun macam ni, ataupun work dia saya susun macam ni. Okay, yang pertama, boleh kita barbecue ataupun saya susun macam ni. Awak kena tahu jugalah apa work tu. Contoh, apakah preliminaries. Preliminaries ni adalah kerja-kerja awalan sebelum kita masuk site. Pre-construction bukan kerja awalan, kerja awalan juga. Tapi dalam konsep ni, kita buat dari segi pembinaan site clearing dengan site office. Okay, tu dah masuk site. Tetapi initial ni, konsep yang saya nak terangkan adalah kerja-kerja awalan sebelum documentation sebelum kita masuk site. Daripada kebenaran merancang dia, hak milik tanah dia, ataupun kita proses permit dia untuk building tersebut. Macam mana kita nak approach builder. And then contoh kalau ada, kita kena tahu dia punya DLP ataupun defect liability period untuk bangunan kalau kita dah buat nanti. And then contoh kalau ada insurance, kalau ada levy dan sebagainya. Itu dari segi konsep initial yang saya dah terangkan lah. Itu lebih kepada documentation. Tetapi seterusnya kita akan pergi kepada site. Pre-construction, and then ada recurring. Recurring kita letak mana-mana boleh. Kita letak mana-mana boleh. At the end, sebenarnya recurring ni kita nak tahu dia punya proses tiap-tiap bulan tu macam mana kan. Boleh letak atas bawah projek membina ke? Boleh, tak ada masalah. Awak letak blok B bawah boleh, tak masalah. Yang paling penting adalah sebenarnya kita nak linkkan projek tersebut, aktiviti tersebut. Kalau contoh, sebelum site office pasti ada site clearing. So kena link lah antara site clearing dengan site office. Tu. So ini adalah untuk part yang pertama. Kita kenal apa dia untuk task name, macam mana kita nak letak, kita nak isi WBS. And then apakah setting-setting awal yang saya tunjuk tadilah, dan milestone dan juga summary. Alright, kita akan sambung kepada part yang kedua sebentar lagi. Alright, terima kasih semua. Assalamualaikum.